saya sebagai owner warnet ya. Saya punya beberapa player yang potensial. Dan mereka itu player setia saya. Saya pengen mereka itu punya prestasi. Saya pengen mereka punya prestasi. Akhirnya saya bimbing mereka. Ayo latihan bersama. Saya rasa di Indonesia semua sama. Akhirnya mereka latihan bersama. Menang sama orang dianggap sebagai pro. Anda tahu nasibnya pemain pro di Indonesia. Big band di mana-mana, benar enggak? Kejuaraan ini enggak boleh ikut, tim ini A, B, C, D enggak boleh ikut. Tim ini enggak boleh ikut, akhirnya apa? Pensiun. Pensiun atau menjadi bounty hunter, Anda tahu bounty hunter di dunia gitu. Ada turnamen besar ikut, ya sudah selesai. Ada turnamen besar, kita cari teman hari ini. Tapi mereka tidak pernah solid sebagai satu tim untuk maju sampai tahap Southeast Asia atau Asia. Sedang di Filipina beda. Ada franchise games ini. Jadi banyak wadah yang akan menstandarkan karir buat mereka. Ini dilalui dulu. Sampai yang paling tinggi adalah latihan sikap di sana. Itu semua berasal dari warnet. Untuk penutupannya Pak, itulah Pak tujuannya hari ini kita udah pro tim KNC dan hadir nanti sore di Jiposte sebagai bintang dan acara puncak kami untuk memberikan semangat yang tadi saya bilang. Indonesia belum pernah mengatakan tim pro yang masih aktif lolos kualifikasi untuk TI7 Pak. Ini pertama kali dalam sejarah mereka itu keluar dari Filipina memilih Indonesia. Karena apa? Indonesia itu angkatnya orang banyak Pak, tapi yang gak ada yang mengatim dan gak ada idol. Jadi kalau gak ada ya salah satu contoh yang baik dalam, mereka tidak akan berubah. Jadi kalau sudah ada idol dan mereka sudah bermimpi Pak, itu adalah langkah awal. Jadi kalau mereka jatuh akan bangun lagi, akan jatuh akan bangun lagi. Itu yang kita harapkan di e-sport, misalnya akan cukup banyak.